نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyempurnakan solat subuh kita secara berjamaah. Ini merupakan inayah dan taufik daripada Allah, salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kurnianya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah kita semua dapat merasai nikmat iman Islam dan ihsan yang saya muliakan, lagi saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatiz, wabil khusus nazir masjid Kota Damansara, timbalan nazir Imam Bilal, barisan JK serta jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, subuh ini kita akan membicarakan mengenai pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Wa'lamu rahimakumullah, Al-Habib Abdullah mengatakan, ketahuilah wahai hamba-hamba sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu semua, anna aklal halali, sesungguhnya makan makanan yang halal, sesungguhnya mencari rezeki yang halal, yunawwirul qalba wa yurakkikuhu, makan makanan halal, mencari rezeki dengan jalan yang halal, itu akan menerangi hati kita, menerangi hati kita dan juga melembutkan hati kita yang mungkin keras dikarenakan makan perkara yang haram. Maka itu di antaralah tuan-tuan, di antara pentingnya kita mencari rezeki halal. وَيَجْلِبُ لَهُ الْخَشْيَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْخُشُعُ لِأَظَامَتِهِ. Begitu juga subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita mencari rezeki yang halal ini tuan-tuan, dengan rezeki yang kita jamah itu, dengan rezeki yang kita peroleh itu, dengan yang halal itu, itu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Itu juga akan mendatangkan kehusuan ketika kita menyaksikan, kita musyahadah betapa besarnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunshitul jawariha lil ibadati wat ta'ah, dengan rezeki yang halal, dengan makanan yang kita makan itu yang halal itu akan membuatkan anggota tubuh badan kita ni tuan-tuan tidak malas untuk melaksanakan ibadah. Mana kata apa kalau ada orang ajak kita tuan-tuan, ajak kita untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, mereka dengan apa, dengan ringan tulang lah, saling bantu dan sebab, mana kata apa tidak ada mengeluh dalam dirinya. Sebab apa? Sebab dirinya menjaga pemakanan itu. Uyuzahidu fid dunya, orang yang makan makanan yang halal, mencari rezeki yang halal, Allah akan memberikan sifat dirinya, sifat zuhud terhadap dunia. Wayuraghibu fil akhirati, dan dia lebih senang terhadap amalan akhirat. Jadi itu subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kepada apa yang dibicarakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, benarlah tuan-tuan, orang yang makan makanan halal ini mengata dia menjaga bab pemakanan itu, dia akan menerima apa adanya. Dan kalau kita perhatikan subhanahu wa ta'ala, ada saudara-saudara kita hartanya melimpah ruah, tetapi subhanahu wa ta'ala kita punya selit-selit dia terlibat dengan rasuah, padahal dia ada pangkat tuan-tuan. Mengapa semua terjadi? Mungkin salah satu faktornya
cara mereka bekerja ataupun rezeki yang diperoleh itu dengan jalan haram. Sehingga kan rezeki yang diperoleh dengan jalan haram itu, dibelilah makanan yang dimakan oleh kita, dimakan oleh anak isteri kita. Daripada Subhanahu wa taala, kehidupannya dia tidak suka kepada akhirat, dia lebih menumpukan kepada dunia. Maka dalam hal ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal, seterusnya kita jadikan ia sebagai makanan yang dijamah oleh kita, huwa sababun fi qabulil a'malis salihah, itu menjadi asbab, menjadi asbab segala amal soleh kita ini diterima. Wastijabati du'ai, dan doa-doa kita dikabulkan. Oleh kerana itulah Tuhan Subhanahu wa taala, Nabi telah berpesan kepada kita bahawasanya pemakanan ni, bab pemakanan ini, kita perlu jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak Subhanahu wa taala, amal kita tidak diterima. Nabi mengatakan summa zakara ar-rajula, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki tuan-tuan. Ash'asha aghbara, rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadaihi, lalu ia mengangkat tangannya ke langit. Dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, kau penuhkanlah hajatku ya Allah, kau terimalah hajatku ya Allah, engkau berikanlah segala nikmatmu, nikmatmu kepadaku ya Allah. Nabi kata tuan-tuan, wa mat'amuhu haramun, dia meminta kepada Allah agar diberikan segala nikmatnya itu dalam keadaan makannya itu perkara haram. Wa masrabuhu haramun, dalam keadaan dirinya minumannya yang dia minum pun perkara haram. Wa malbasuhu haramun, dalam keadaan dia meminta kepada Allah agar dikurniakan segala nikmatnya, pakaiannya pun perkara haram. Wa ghudhiya bil harami, bukan setakat itu juga Subhanahu wa taala, seluruh jasadnya, zahir batinnya semua diisi dengan perkara haram. Fa anna yustajabu lidzalik, Nabi mengatakan, mana mungkin Allah akan menerima doa-doa kamu, mana mungkin Allah menerima ibadah kamu ketika kamu melanggar perintah Allah, tidak memperhatikan tentang bab pemakanan itu. Oleh itu jugalah Tuhan Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi berkata kepada Sa'ad bin Waqqas, "Atib tu'mataka." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaiki makanan kamu. Makna perbaiki Subhanahu wa taala, perhatikan makanan yang kamu nak jamah ni benar tak halalnya? Dia terhindar tak daripada syubhah? Benar tak kamu memperolehnya? Tustajabu da'wataka, tustajabu da'watuka, jika kamu melihat makanmu itu telah bersih, tidak ada syubhahnya, memang murni kamu peroleh pun dengan jalan yang benar, maka ia akan mengistijabahkan, akan dikabulkan segala doa-doamu kepada Allah. Mungkin di antara itu, kenapalah Allah tak tunaikan? Katalah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mendengar, akan menerima segala doa-doa kita. Kenapa aku tak dapat lagi? Mungkin tuan-tuan, bab rezeki dan juga makanan kita lah tuan-tuan. Wa amma aklul harami wasyubhati, adapun orang yang makan perkara yang haram, orang yang makan perkara syubha atau mencari rezeki haram, mencari rezeki yang ada syubhahnya, fa sahibuhu ala diddi min jamil hadhil khairat, maka orang yang menjamah makanan haram, menjamah perkara syubha, makanan syubha ataupun pekerjaan yang haram dan sebagainya, maka ia sebalik daripada orang yang makan perkara yang halal. Makna kata Subhanahu wa taala, orang yang makan perkara yang haram ini, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yuqassil qalba wa yuzlimhu, orang yang makan perkara haram, orang yang makan perkara syubah, orang yang macam rezeki yang haram, ia akan mengeraskan hatinya,
dan juga ia akan menggelapkan hatinya. Yang haram tuan-tuan itu jelas akan mengeraskan hatinya. Syubhah bagaimana? Syubhah pun sama tuan-tuan. Sehinggakan diceritakan subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah menceritakan tentang sebahagian ulama salaf tuan-tuan. Sebahagian ulama salaf ini subhanahu wa ta'ala kata, beliau kuntu musafiran, suatu ketika aku melakukan permusafiran. Fatuhtu fit tariqi, lalu aku tersesat di tengah jalan. Washtadda alayya al-atshu, ketika aku tersesat aku teramat haus. Fastaqbalani jundi wasaqani syurbatan min ma'in. Tiba-tiba subhanahu wa ta'ala dalam kesesatannya itu, dalam kehausan itu tiba-tiba datang seorang tentera yang memberikan dia seteguk air diminum. Tuan-tuan, dah nama orang haus. Lalu ulama salaf ini mengatakan subhanahu wa ta'ala, fa'adat kasawatuha alal qalbi salasina sana. Tuan-tuan, semenjak dia minum pemberian daripada seorang tentera ini menyebabkan hatinya keras, kembali keras selama tempoh 30 tahun. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala menandakan ini pemberian orang lain yang kita tak tahu sebenarnya dia dapat daripada mana, tetapi Allah nak beritahu kepada yang dibawa oleh tentera ini adalah minuman yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Keras hati orang soleh ini. Apatah lagi tu subhanahu wa ta'ala kalau kita dah dapat tahu tuan-tuan, ni haram ni, kenapa kita jamah? Ini pekerjaanku halal ni, pekerjaanku haram ni, kenapa kita buat juga? Kenapa kita masih tetap bekerja dalam sektor yang memang jelas keharamannya? Zat, saya kerja kelab malam, Zat. Saya tak mencuri, saya tak minum arak, Zat. Saya cuma jadi apa, penjaga tu, booster ke apa, saya pun tak tahulah nama dia. Jaga tu, Islam. Tuan-tuan, dia rahmat wa ta'ala, ya dia tak mencuri tuan-tuan, dia tak minum, dia cuma jaga keselamatan di pub itu. Tetapi subhanahu wa ta'ala, adakah kita masih meragukan di dalamnya itu itulah sarang kemaksiatan? Adakah kita masih meragukan di dalam itu, di situlah ibu segala kemaksiatan, di situlah minuman arak yang tersedia ada, lalu kamu menjaga tempat-tempat seperti itu? Adakah kita merasakan itu perkara yang halal kita bekerja dalam keadaan seperti itu? Oleh kerana subhanahu wa ta'ala, perkara yang sudah jelas, sektor-sektor yang menjahanamkan ini, sektor-sektor yang mengarah kepada kemaksiatan ini, itu perlu ditinggalkan. Cari rezeki, meskipun subhanahu wa ta'ala jaga tu kata diberi dengan puluhan ribu ringgit tuan-tuan, tinggalkan. Ada tak orang Islam bekerja seperti itu? Ada tuan-tuan. Sebab saya ada kawan yang bekerja seperti itu, lalu dia bertaubat, dia tidak mahu lagi bekerja seperti itu. Sebab apa? Satu, terlibat dengan ni lah. Dan nama kelab malam tu, dan orang-orang bukannya baik semua. Dia ada yang kata pihak-pihak yang ialah orang abang kawasan tu kan. Nah, bahaya juga tuan-tuan. Nah, jadi dia tinggalkan. Bergaduh tu biasa lah. Biar bergaduh. Memanglah gaji mahal. Nah, tapi kita tak nak lah semata-mata kerana kehidupan dunia, kerana ingin kata gaji yang mahal itu, kita menggadaikan maruah kita sehingga kita sanggup menjaga perkara seperti itu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Habdi Allah mengatakan, fahrusu ala aklil halali, maka hendaklah kau menjaga tentang bab pemakanan kamu. Maknanya kata apa? Jagalah makanan kamu yang daripada rezeki yang halal dan tinggalkan perkara yang haram. Tuan-tuan puan-puan dirahmati subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah mengatakan juga, wa laysal wara'u khassan bil akli faqat, bahawasanya wara' ini bukanlah tertentu, bukanlah khas, bukanlah khusus kepada perkara yang melibatkan makanan sahaja. Tidak seperti itu wara' itu. Tetapi kata beliau, bal huwa amun fi umuri, bal huwa amun fi jami'il umuri, tetapi
Wara' itu, menjaga sikap wara' itu, itu dalam segenap aspek dimensi kehidupan kita. Apa sajalah tuan-tuan, kita perlu ada wara'. Maka subhanahu wa ta'ala, dalam bab kewara'an ini tuan-tuan, bukan pemakanan, Al-Habib Abdullah menceritakan tuan-tuan, wara'nya ulama-ulama salaf terdahulu. Suatu ketika subhanahu wa ta'ala, ada orang yang muhtadar. Muhtadar tu ai bimakna orang yang nazak. Ulama salaf datang menjenguk mereka, menziarahi orang yang sedang nazak. Kalau kita dapat melihat orang yang sedang nazak, dan terutama ahli keluarga kita lah, lalu kita war-warkan kepada orang kampung kita, kejiran kita, pakat-pakat datang ke rumah mereka. Sampai sana tuan-tuan, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin, bacakan surah Yasin kepada orang yang nazak itu. Artinya subhanahu wa ta'ala, kita mohon ke subhanahu wa ta'ala ketika nyawanya dicabut itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu Nabi anjurkan begitu. Datang ulama salaf subhanahu wa ta'ala ke rumah orang yang sedang nazak. Falamma ketika waktu malam subhanahu wa ta'ala, mata orang yang nazak itu pun meninggal dunia. Matinya orang yang nazak subhanahu wa ta'ala, kata sebagai ulama salaf, itfi'u as-siraja, tutup lampu itu. Mungkin dulu bukan lampu beginilah tuan, mungkin lampu yang ada api yang kita pakai coplok ke apa nama entah, mungkinlah orang dulu tuan, ulama salaf berapa ratus tahun dahulu, dia kata tutup lampu itu. Fa innal ana lil warasah, kerana pada hari ini harta ini, lampu ini bukan milik si mati lagi. Milik siapa tuan-tuan? Milik ahli waris. Nak pakai lampu ini kena minta izin dengan ahli waris. Tuan, boleh tak pakai lampu ini untuk menguruskan bapa kamu? Sampai ke tahap begitu subhanahu wa ta'ala, takutnya ulama-ulama terdahulu terhadap kehidupan mereka. Selagi mereka tak meminta izin kepada ahli warisnya, mereka tidak akan gunakan lampu itu. Kita renung-renungkan muhasabah terhadap diri kita. Wa alaikum bil iktisabi minal halali. Oleh kerana itulah Habib Abdullah mengatakan, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian berkasab. Kasab tu maksudnya berusaha mencari rezeki atau bekerja dalam sektor minal halali, yang halal. Fa innal iktisaba ma'murun bihi, kerana sesungguhnya bekerja dalam mencari rezeki yang halal itu diperintahkan dalam agama. Wa fihi fadlun wa sawabun, orang yang berusaha mencari rezeki yang halal, dia mempunyai keutamaan, wasawabun kasirun, dan juga pahala yang besar. Mahma salhat fihi an-niyatu, ketika mana niatnya benar, niatnya baik. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana itulah baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, atayyabu ma akala ar-rajulu min kasbi yaminihi, sesuatu yang baik kepada orang lelaki, makanan yang dijamahnya itu adalah hasil daripada tangan sendiri. Makna kata subhanahu wa ta'ala, kalau kita boleh lakukan sendiri tuan-tuan, lakukan sesuatu perkara yang kita boleh buat sendiri, buat. Kalau kita tak boleh buat, mana kata kita memerlukan orang lain, minta tolong orang lain lah. Dengan arti kata subhanahu wa ta'ala, ketika kita sebagai seorang ayah, ketika kita sebagai seorang suami, ketika kita sebagai seorang anak lelaki tuan-tuan, seorang suami bertanggungjawab kepada isteri, seorang ayah bertanggungjawab kepada anak-anaknya, seorang anak lelaki bertanggungjawab kepada ibu bapanya. Bila mereka bertanggungjawab,
bila seorang anak lelaki itu telah tumbuh dewasa dan ibu bapanya telah telah tua. Itu tanggungjawab seorang anak lelaki tidak akan pernah terputus untuk memberi nafkah kepada mak dan ayah mereka. Ustaz, anak saya, mak saya kaya, hatta mak kaya ke, kita ada kewajipan tuan-tuan. Anak lelaki lah tuan-tuan, anak lelaki, perempuan tak. Jadi itu subhanahu wa ta'ala, orang yang berusaha dengan mencari rezeki yang halal itu lebih baik, yang mana ia akan diberikan kepada ahli keluarganya hasil titik peluhnya. Oleh kerana itu jugalah Allah Subhanahu wa taala Nabi bersabda juga tentang betapa besarnya pahala orang-orang yang berusaha mencari rezeki yang halal. Nabi bersabda Subhanahu wa taala, man amsa kallan min amalil halali amsa maghfurallah. Jika ada seorang lelaki ataupun jika ada seorang perempuan, sekarang ni tuan-tuan, kita ni semua sama dah, lelaki perempuan sama bekerja dah, kerana tuntutan zaman itu sendirilah tuan-tuan. Orang tua kita dulu tak sampai begitu. Mak kata, mak kita ni dulu subhanahu wa ta'ala mereka ada di dapur je, sepatutnya begitu, wanita dilayan bagaikan seorang puteri, berbagaikan seorang permaisuri. Tapi keadaan memaksa, terpaksa seorang isteri pun bekerja semata-mata untuk membantu suaminya. Allah, besar jasa isteri kita tuan-tuan. Jadi itu subhanahu wa ta'ala, orang, sesiapalah tuan-tuan, kira lelaki dan perempuan, orang yang bekerja, yang mana dia keluar pagi sampailah ke petang subhanahu wa ta'ala, dia berpeluh mencari rezeki Allah, berpanas, hujan dan sebagainya, sampai waktu petang subhanahu wa ta'ala, maghfurullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini kata begini Nabi. Oleh kerana itu subhanahu wa ta'ala, dalam aspek seperti ini, kata beliau, ketika kita mempunyai tanggungjawab sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang anak lelaki, ketika kita bekerja itu dan kita tahu dan kita alami, rezeki kita pun rezeki yang halal, pekerjaan kita pun pekerjaan yang halal, maka dalam keadaan seperti itu subhanahu wa ta'ala, kata Habibullah, falyanwil insanu siyanata nafsihi. Seorang insan itu dia mestilah ada niat, ya Allah, ya Tuhanku, aku bekerja pada hari ini, Allah, siyanata nafsihi, untuk siyanata dinhi, untuk menjaga agamaku, ya Allah. Makna kata apa tu subhanahu wa ta'ala? Bahawasanya dengan rezeki yang ada itu tuan-tuan, yang kita peroleh itu, itu dijadikan sebagai jambatan diri kita untuk sempurna dalam melaksanakan ibadah. Oleh kerana itu juga subhanahu wa ta'ala kata para alim ulama, kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Mengapa begitu subhanahu wa ta'ala? Kerana orang yang fakir ini tuan-tuan, puan-puan dirahmati subhanahu wa ta'ala, yang imannya tidak tebal itu, mereka sangat mudah diperdayakan, mereka sangat mudah diperkotak-katikkan. Bahkan ada di antara mereka ini sanggup menggadaikan maruah diri mereka, bukan setakat sanggup maruah mereka tergadai, sanggup juga mereka menggadaikan agama mereka semata-mata, tuan-tuan, semata-mata ingin mendapatkan kenikmatan duniawi. Ada kes yang begini tuan-tuan. Oleh kerana itu, ketika kita bekerja, ya Allah, ya Tuhanku, aku bekerja ni, ya Allah, agar aku mampu menjaga diri aku, agama aku, ya Allah. Begitu juga subhanahu wa ta'ala kata Habibullah, dalam bekerja juga kita mesti ada niat, wasiyanata wajhihi anil hajati ilan nas. Kita mesti menjaga wajah kita tuan-tuan. Kita mesti menjaga maruah kita. Kita mesti menjaga raut wajah kita. Daripada apa tuan-tuan?
daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Mengapa kita mesti meminta kepada orang lain subhanahu wa ta'ala ketika kita meyakini Allah itu zat yang maha al-ghaniyu, yang maha kaya raya? Mengapa kita mesti meminta kepada manusia sehingga kita sanggup menggadaikan maruah kita, lalu kita datang, lalu kita apa berada di trafik, lalu kita meminta-minta? Ada tak kejadian ini? Adalah tuan-tuan. Apa sebab itu semua berlaku? Disebabkan kemiskinan, kefakiran yang melanda pada diri mereka. Oleh kerana itu subhanahu wa ta'ala, jika kita mempunyai ahli keluarga dan kita berkemampuan, jangan sampai ahli keluarga kita, tak kira tuan-tuan, sepupu ke adik, apatah lagi adik beradik kita tuan-tuan, jangan sampai mereka mengemis tuan-tuan. Dosa ke mengemis? Tak berdosa tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Siapa kata mengemis berdosa? Cuma perkara itu pandangan Islam tuan-tuan tak elok. Seakan-akan apalah orang Islam ni macam tu rupanya kehidupan mereka, miskin papa ke dana. Allah, malu kita tuan-tuan. Oleh kerana itu kita perhatikan jiran-jiran kita, siapa sajalah tuan subhanahu wa ta'ala yang menurut pandangan kita ni mereka perlu diberikan pertolongan, bantuan dan sebagainya. Tolong tuan-tuan, ini bagi kita yang berkemampuan lah. Sampaikan kita subhanahu wa ta'ala ada golongan yang disebut sebagai golongan T20. Gaji berapa tuan-tuan? 20, 30, 50 ribu tuan sebulan. Itu pun tak cukup. Tak cukup sebabnya orang kata tu makin besar nominal dia punya angka tu, makin besarlah hajatnya kepada dunia. Sebabnya subhanahu wa ta'ala dalam aspek keduniaan kita mesti menyikapi dengan jalan zuhud, mengambil ala kadarnya. Dan juga perlu diambil pandangan subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang meminta ni tuan-tuan, kita perlu perhatikan. Kadang-kadang manusia subhanahu wa ta'ala mereka ingin mendapatkan duit dengan jalan mudah. Mereka gunakan anak-anak tahfiz kita untuk meminta sedekah, meminta derma, letak tabung, tulis kat situ tabung derma untuk pusat tahfiz sekian sekian sekian, siap lagi ada ada dia punya nombor akaun dia apa semua. Tuan-tuan, kita tak menyalahkan, cuma subhanahu wa ta'ala ada segelintir manusia menggunakan anak-anak tahfiz ini untuk kepentingan peribadi mereka. Anak mereka tahfiz itu diberi gaji mungkin RM20, makan diberi, dia dah dapat 300, Hasim kata kutipan orang ramai dia bedah 200. Ada segitu begitu kan. Sehingga subhanahu wa ta'ala ada orang berkata, Ustaz, apa yang tak cerita betul lah Ustaz. Saya pergi tanya budak tahfiz tu, awak tahfiz mana? Dia kata begini, sekarang kamu tahfiz kan, cuba kamu baca surah, surah angkatan juz amma 30. Dia tak tahu tuan-tuan. Dia kata setiap hari murat tahfiz tu dia dekat stesen minyak. Apa benda ni, awak nak belajar ke apa? Ini perkara ini, kita yang mempunyai kekuasaan yang sebenarnya, kita perlu selidik orang-orang seperti ini. Kita tidak mahu dengan sebab kemurahan kita sebagai bangsa Melayu yang bertoleransi ini dengan dijadikan sebagai jalan pintas untuk mak keuntungan demi kepentingan peribadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah juga menjelaskan dalam mencari rezeki itu, wa kifayata nafsihi wa iyalah, kita mesti ada niat, ya Allah ya Tuhanku, aku mencari rezeki Allah untuk mencukupkan diri dan keluarga aku. Wa tasadduqa bima faddala min kasbihi an hajati ila al muhtajina min ibadillah taala, dan rezeki yang kita peroleh jika kita berlebihan, apatah lagi memang kita dikatakan orang kaya raya, sedekah, keluarkan zakat diberikan kepada mereka-mereka yang berhajat. Maka dalam hal ini subhanahu wa ta'ala kita ada golongan B40 tuan-tuan. Tetapi dalam aspek di Selangor tuan-tuan, saya tak tahu kalau sekarang dah berubah lah tuan-tuan. Dulu orang yang bergaji 1500 dia telah dikatakan sebagai golongan asnaf. Bila mana di golongan asnaf subhanahu wa ta'ala mereka berhak tak mendapat zakat, diberhak. Sebab itu takrifan daripada pendapatan itu sendiri yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Sekarang bagaimana subhanahu wa ta'ala, adakah 2000, gaji 2000 itu termasuk golongan asnaf? Kita kena rujuk pada pejabat agama. Mana kata kalau mereka bergaji 2000 kalau dikatakan sebagai golongan asnaf,
Dia layaklah menerima zakat. Itu secara teorinya begitulah tuan-tuan. Puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Subhanahu wa taala Al-Habib Abdullah mengatakan fayakunu bidzalika amilul akhirah. Niat kita mencari rezeki untuk agama, untuk menjaga maruah kita, menjaga air muka kita, untuk menjaga ahli keluarga kita dan semuanya ni, kita nak begitu, maka ia akan menjadi amalan akhirat kita. Maka dalam hal ini juga Subhanahu wa taala Habib Abdullah mengatakan wal yahzar kullal hazri. Maka aku memberitahu kepada kamu dengan peringatan yang sangat ini, kata beliau tuan-tuan, min ayyashtaghila bisababil kasbi an faraidillah. Jangan sampai ketika mana kita bekerja ini tuan-tuan, kita sibuk teramat, kita keluar pada rumah selepas solat subuh, sampailah ke malam, sampai kita OT sampai pukul 10 sampai pukul 12. Memang gitulah kerja kita. Memang kata kita memang bekerja memang sektor yang sangat-sangat diperlukan tenaga dan buah fikiran kita. Maka dalam hal itu juga Subhanahu wa taala kata Habib Abdullah, jangan sampai kesibukan kamu bekerja lalu kamu meninggalkan kewajipanmu kepada Allah. Tak boleh tuan-tuan. Mana kata apabila dah tiba waktunya solat, solatlah. Hentikan dulu pekerjaan itu. Jangan semata-mata mengejar komisen dan sebagainya. Oh, tak boleh jadi Ustaz. Saya kalau dia dah sign ini confirm 30,000 aku ambil. Huh. Komisen 30,000 tuan-tuan. Waktu solat dah habis. Semata-mata nak kejar komisen 30,000 tu, ditinggalkan solatnya. Begitulah maksudnya semua datang. Jangan sampai pekerjaan yang kita ada menyibukkan kita terhadap dunia lalu kita meninggalkan kewajipan kita kepada Allah. Au yaqa'a bisababi fi maharamillah. Ataupun orang yang bekerja itu dalam sektor pekerjaannya itu, tak kira dia bekerja dalam sektor yang memang jelas kehalalannya, tetapi ia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Itu kata Habib Allah. Maka dalam hal ini Subhanahu wa taala Al-Habib Abdullah mengatakan orang-orang yang sibuk terhadap dunianya sehingga meninggalkan amalan akhiratnya, dia tak peduli, yang penting aku mendapatkan gaji yang besar, maka dia akan merugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Lalu Tuhan Subhanahu wa taala Al-Habib Abdullah mengatakan orang yang bekerja, orang lelaki dah tuan-tuan terutamanya, kata beliau, sebahagian ulama salaf berkata mengenai tentang orang lelaki dalam bekerja itu terbahagi kepada tiga golongan. Yang pertama, rajulun syaghaluhu ma'aduhu an ma'ashi fahadha minal faizin. Ada orang lelaki, ada orang dalam kehidupannya dia lebih sibuk terhadap urusan akhirat berbanding urusan dunia. Urusan dunia bekerja, dia bekerja juga, tetapi dia lebih menumpukan terhadap urusan akhirat. Maka kata Habibullah, orang yang sebegini termasuk al-faizina, orang-orang yang berjaya, berjaya dunia akhirat tuan-tuan. Tak perlu takut. Kalau kita dah bab urusan agama Subhanahu wa taala, jangan pernah takut. Allah menjamin tentang rezeki kita. Itu yang pertama. Yang kedua Tuhan Subhanahu wa taala kata beliau, wa rajulun syaghalu ma'ashuli ma'adi fa hadza min al-muqtasidin. Ada seorang lelaki, orang yang bekerja itu yang mana dia disibukkan dunia, disibukkan dengan dunia itu, disibukkan dengan pekerjaannya itu. Tetapi dia sibuk dengan pekerjaan dunia itu, di harta yang diperoleh dengan hasil dia sibuk dengan dunia itu, hartanya itu dijadikan sebagai jambatan dia untuk menuju akhirat. Dia lebih fokus kepada dunia, tetapi harta yang diperolehnya itu dijadikan sebagai jambatan untuk menuju akhirat. Rezeki yang lebih ia berinfak, bersedekah, berwakaf, dijadikan sebagai menuju akhirat. Maka kata beliau, ini termasuk orang-orang al-muqtasidin, orang pertengahan. Baik tak baik jugalah tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah mengatakan yang ketiga, golongan lelaki yang ketiga kata Al-Habib Abdullah, yang perlu kita hindarkan diri kita atau hindari diri kita daripada
hal sebegini, wa rajulun saghalahu ma'ashuhu an ma'adi fahadha minal zalimin, ada orang lelaki, ada seseorang yang mana hidupnya itu memang sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaannya itu sehingga lupa akan urusan akhirat, lupa akan mati esok hari. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk agama, sehinggakan dia mengabaikan tanggungjawab dirinya sebagai seorang suami, hanya memberikan makan minum kepada anak istrinya, bab agama mereka tinggalkan. Maka yang seperti ini subhanahu wa ta'ala, orang yang lupa akan akhirat, lebih fokus kepada dunia sahaja, semata-mata dunia sahaja, maka Habib Abdullah mengatakan fahadha minal zalimin, dia adalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa tuan-tuan? Dia zalim kepada diri sendiri, dia zalim kepada anak dan isterinya. Aw qala minal halikin, ataupun subhanahu wa ta'ala, kita katakan mereka sebagai golongan-golongan yang binasa. Tuan-tuan, puan-puan dirahmat subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup tuan-tuan, saya ingin bercerita tentang seorang ulama tuan-tuan subhanahu wa ta'ala yang bernama Abu Yazid bin Mustami tuan-tuan. Betapa ulama-ulama terdahulu tuan-tuan, warak mereka, takwa mereka sangat tinggi. Diceritakan subhanahu wa ta'ala, Abu Yazid bin Mustami tuan-tuan, suatu ketika beliau pergi ke kota Hamazan. Di kota Hamazan itu beliau membeli minyak wangi. Dah dapat minyak wangi itu subhanahu wa ta'ala, beliau pun pergi ke kota Bastam. Sampai di kota Bastam itu subhanahu wa ta'ala, beliau melihat di bekas minyak wangi itu terdapat dua ekor semut. Melihat dua ekor semut menempel ada dekat di bekas minyak wangi itu, beliau pergi semula, manakala kembali semula ke kota Hamazan, semata-mata ingin meletakkan dua ekor semut ke tempat asalnya. Berbicara tentang hukum fiqh tuan-tuan, dosa tak kalau kata Abu Yazid bin Bustami tak mengembalikan dua ekor semut itu? Tak dosa tuan-tuan. Tetapi subhanahu wa ta'ala, beliau mempunyai warak yang tinggi, sehinggakan kata para ulama subhanahu wa ta'ala, rupa-rupanya ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin menjadi dasar Abu Yazid bin Bustami meletakkan dua ekor semut itu ke tempat asalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tuan-tuan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi illa umamun amsalukum, tidaklah binatang-binatang yang melata di muka bumi tuan-tuan, tidaklah hewan-hewan, tidaklah burung-burung yang berterbangan dengan dua sayapnya itu, kecuali mereka satu ummah, satu bangsa, sama seperti kamu sebagai seorang manusia. Makna kata subhanahu wa ta'ala, kalau kita manusia, kita diasingkan daripada habitat kita sebagai seorang manusia, sebagai kebiasaan kita sebagai manusia, makna kata apa, kita diletakkan di kandang haiwan, apa perasaan kita tuan-tuan? Begitu juga subhanahu wa ta'ala, apa yang dirasai oleh Abu Yazid bin Mustami, takut dua ekor semut ini yang telah terasing daripada kawanannya, dia merasakan sesuatu, ini buat zalim dengan aku ni. Takut begitu tuan-tuan. Ini waraknya orang-orang dahulu tuan-tuan. Oleh kerana itu kata para alim ulama, fakamalul wara'i ayyatrukal abdu ma la ba'sa bihi hazram mimma bi ba'sun. Warak yang paling sempurna itu kata para ahli subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang pada sudut zahirnya itu tidak bermasalah, tidak mengakan dosa dan sebagainya, tetapi khawatir ia akan menjadi masalah, seperti cerita Abu Yazid bin Mustami. Jadi itu subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukuplah perkongsian kita subuh ini. Apa yang benar itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah, yang silap itu memang murni datang daripada saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.